Ini buat warning buat 67 kepala desa ini, termasuk camat, berikut PMD-nya. Kepala desa itu panjang nanti kita ceritain. Nah, tapi kembali lagi, posisi kami adalah posisi preventif, bukan represif. Jadi jangan dipancing, Pak. Jangan dipancing. Kami mau perbaiki image, kami mau perbaiki kerjasama. Ayo kita kerja sama-sama. Jangan ragu, jangan takut laporan. Jangan takut laporan. Kalau istilahnya tadi ada Pak Asisten sama Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres juga sampaikan ke saya, jangan takut demo. Nah, saya tanya, demo itu sebenarnya apa sih? Kalau demonya merugikan masyarakat, kepentingan umum katanya Pak Kapolres, harus dilarang, sepakat. Kalau saya malah demonya kalau perlu enggak usah ada. Enggak usah ada. Malah saya ada niatan kemarin katanya tadi Pak Kapolres demokrasi. Tapi jangan sampai peradaban kita mundur. Kalau setiap persoalan kita demo, rasa-rasanya sudah hilang sopan santunnya kita.